Halo semuanya, apa kabar? Saya Aldus di Focus Game. Jadi ini adalah hari terakhir untuk event ini teman-teman. Harta yang hilang. Sisa waktu 3 hari. Jadi kalau kita lihat ya rinciannya. Hari terakhir itu maksudnya kita bisa kerjakan tempat harta karun 13 dan 14. Udah habis kan, ini udah paling bawah kan. Nah setelah kita kerjakan itu, otomatis kita bisa beli mini Sally teman-teman. Iya, mini Sally ya. Jadi kan ya, kalau kita mau tukar gitu kan, dia bilang dapat tukar kan setelah menjajah tempat harta karun 14 gitu kan. Jadi kita harus kerjakan dulu sampai 14 baru kita bisa tukar ya. Jadi kita kerjakan dulu dengan cepat ya. Nah ini sekarang kita pilih ya, kita baca ya. Kita cuma bisa pilih satu di antara ini, biru, pink dan kuning atau emas. Biru. Kenang-kenangan dari event harta yang hilang. Sili kecil ini akan menemanimu saat dikenakan. Oke, ini tiganya sama paragraf atasnya. Sili kecil yang berwarna biru tidak seperti sili lain yang senang membimbing orang. Sili ini lebih suka menjelajahi dunia seperti manusia biasa. Ya, ini seperti manusia biasa. Kalau yang pink, sili kecil yang berwarna pink. Meskipun tidak bisa berbicara, memang semua sili juga nggak bisa berbicara. Tapi dia akan diam-diam mengikuti pengembara untuk mengelilingi dunia. Diam-diam mengikuti pengembara ya. Jadi nggak ngomong, diam-diam aja gitu ya. Sili kecil yang berwarna emas. Sili ini memancarkan aura yang serupa dengan Mora. Ya betul memang. Mora juga warna emas. Dan konon katanya sili ini bisa membawa keberuntungan ya. Siapa yang nggak mau beruntung teman-teman ya. Jadi di antara tiga yang cuma penjelasannya yang memberikan kata yang apa cuman ini ya keberuntungan. Ya, yaudah kita coba. Benar nggak memberi keberuntungan? Keberuntungan kita buktikan. Soalnya katanya konon ya, tukar ya. Tum. Oke, kita dapat konon membawa keberuntungan. Ada di tas kita. Di sini ya. Ini dia silinya. Mari kita pakai equip. Udah kan? Kita udah equip. Keberuntungan nih teman-teman ya. Rain outlines your fate. Oke. Keberuntungan katanya kan. Mari kita lihat. Apakah benar keberuntungan itu ada? Ternyata enggak ada. Ya. Itu cuman konon teman-teman ya. Ternyata konon doang. Konon. Nampaknya ini cuman hiasan, bukan apa ada manfaatnya, ini cuman apa kosmetik teman-teman ya, sekedar fun saja, bukan bener-bener ada efek manfaatnya ya. Jadi mau pilih yang mana nih? Aku yang tadi saya pilih curcuma ya, karena katanya konon membawa keberuntungan, tapi karena saya sendiri sudah beruntung gitu kan, saya nggak butuh gitu ya. Nggak bercanda ya teman-teman. Bercanda ya, nanti kena apa sial pula dari omongannya. Nggak. Saya butuh banget keberuntungan, tapi saya pengen pakai rose untuk Kli ya. Moga-moga matching aja gitu ya. Harusnya untuk kecing pakai rose ya. Ini harusnya curcuma ya. Biru sih untuk siapa? Chongyun. Untuk rose untuk pokoknya biar beda aja deh ya. Tadi kan saya udah pakai curcuma. Ya udah saya pakai rose yang ini ya, pilihnya rose. Tukar ya. Boom. Oke. Jadi kita lihat di tas kita teman-teman. Ada sili kan? Ini baru asli nih mini sili. Kalau ini kan ada waktunya nih, bakal expired nih. Ya, kita equip. Boom. Ya. Jadi pink banget gitu ya. Oke, nih. Gak matching sih, tapi ya nggak apa-apa deh. Dia apa? Dia warnanya, oh nggak, dia ya agak tua ya, agak tua. Pinknya agak tua, agak gelap. Ya. Lumayan lah, not bad ya. Oke, saya coba lihat. Saya ganti tasnya dengan kamera ya. Oke, jadi kita begitu keluarkan silinya, yang diapanya itu kita bisa pakai yang lain ya, nggak harus pakai. Silinya nggak nongol di yang itu peralatan itu ya. Gitu aja teman-teman video saya.
Mari kita foto, kita foto. Oke. Jadi begitu saja ya teman-teman ya video saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel Focus Game. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.